Inilah HP boleh perburuan dari Bukalapak. HP paling murah tapi bukan murahan. Dari Docomo. Mereknya Panasonic Eluga. Harganya benar-benar murah, pasti speknya di atas 3 jutaan. Soalnya kenapa? Kamera sudah 13,2 megapiksel. Udah Gorilla Glass. RAM-nya 2 GB. Internalnya 32 GB. Pokoknya mantap lah. Kalau buat dipakai buat mejeng-mejeng juga masih boleh. Oke, marilah bersama kita unboxing. Pertama-tama kita buka dulu. Inilah dia dalamannya. Wow, masih mulus dengan harga murah seperti baru. Inilah HP-nya. Oh iya, ini ternyata sudah dihidupkan dari sananya. Gambarnya mulus, nggak ada kendala, bersih, dengan Gorilla Glass, Full HD, layar 4,7 inch, tampilan asli dari sana, Jelly Bean. Enak. Dapat apa aja bos? Casan dapat nggak? Wah, cuma dapat ini doang nih, HP doang. Tapi dapat HP-nya doang juga udah termasuk mantap lah pokoknya. Oh, iya. Paling murah santero Indonesia. Oke, Anda puas? Wah, cukup sangat puas. Wah, recommended berarti ya? Recommended. Ini dari Apple Store saya beli. Coba tes kameranya pak. Oh, kamera. Wih, lumayan, mantap. Mantap. Kopinya juga mantap bos. Ya, kopi ya pastilah masih hangat lagi. Ih, inilah hasilnya. Wih, bening. Mantap. HP murah tapi kualitas mahal. Inilah Panasonic. Mantap. Jangan lupa like and subscribe.